Presiden Jokowi ada di nomor urut 218, sementara Ibu Negara Iryana di nomor urut 219. Di putaran pertama, Ahok Jarot unggul 153 suara, sementara Anies Sandi memperoleh 77 suara. Benar. Total suara golput di TPS ini di putaran pertama mencapai 212 suara. Ya, tapi ya seperti kita ketahui bahwa jumlah DPT pada putaran kedua ini pun juga meningkat ya, Sila. Betul. Benar, dan terkait keamanan juga sudah dikerahkan sekitar 62.000 keamanan gitu ya, dari anggota polisi, TNI, dan juga ini dari bantuan masyarakat gitu ya. Betul, jadi memang KPU DKI Jakarta sudah bekerja sama dengan pasukan gabungan untuk mengamankan jalannya Pilkada Putaran 2 DKI Jakarta 2017. Betul, yang pasti pemilihan pada kali ini berjalan damai pastinya, nanti siapapun yang menang kita harus juga akhirnya mendukung gitu ya. Betul. Ya,